Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bapak harap kalian semuanya baik-baik saja dan sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Semoga amal ibadah serta puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab, yaitu di judul yang baru. Judul kita kali ini yaitu tentang Al-Alwanu. Al-Alwanu artinya warna-warna. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu melafalkan bacaan-bacaan bahasa Arab dengan intonasi yang benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjawab pertanyaan seputar warna-warna dalam bahasa Arab. Baik, anak-anak sekalian, mari langsung saja kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, di awal pembelajaran Bapak akan menuntun kalian untuk membaca kosakata terlebih dahulu. Jadi, mari simak dan ikuti bacaan kosakata tentang warna sesuai dengan instruksi dari Bapak. Mari kita mulai. Al-Mufrodatu. Al-Mufrodatu kosa kata. Ahmarun. Ahmarun merah. Akhdarun. Akhdarun hijau. Banafsajiyun. Banafsajiyun ungu. Romadiyun. Romadiyun atau Armadun. Romadiyun atau Armadun. Abu-abu. Asmarun. Asmarun coklat. Aswadun. Aswadun hitam. Abyadun. Abyadun putih. Burtukoliyun. Burtukoliyun orange. Asfarun. Asfarun kuning. Azrokun. Azrokun biru. Baik, anak-anak Bapak, sudah kalian ikuti bacaan kosakata tentang warna? Baik, silakan nanti kalian ulang sesering mungkin supaya bacaannya sesuai seperti yang Bapak contohkan tadi. Baik, anak-anak Bapak, kita lanjutkan. Sekarang perhatikan warna di samping Bapak ini. Warna apakah ini? Ya, benar. Ahmarun. Ahmarun yang artinya merah. Dan selanjutnya, warna apa ini? Benar, asfarun. Asfarun artinya kuning. Yang ketiga, ini warna apa ya? Ya, benar, azrokun. Azrokun artinya biru.
Baik, semoga kalian bisa memahami dan bisa menyebutkan warna menggunakan bahasa Arab. Sekarang silahkan simak, Bapak akan memberikan contoh cara menghafalkan kosakata warna, yaitu menggunakan lagu. Mari kita simak bersama-sama dan jangan lupa ikuti supaya kalian mudah dalam menghafal kosakata bahasa Arab tentang warna. Mari kita simak. Ahmarun merah, portukoliun oranye, asfarun kuning, ahtarun hijau, azrakun biru, asmarun coklat, banafsajiun ungu, ramadiun abu-abu, hitam putih, aswadun abyadun, hitam putih, aswadun abyadun, hitam putih, aswadun abyadun, hitam putih, aswadun abyadun, ahmarun merah, portukoliun oranye, asfarun kuning, ahtarun hijau, azrakun biru, asmarun coklat, banafsajiun ungu, ramadiun abu-abu, hitam putih, aswadun abyadun, hitam putih, aswadun abyadun, hitam putih, aswadun abyadun, hitam putih, aswadun abyadun. Baik anak-anak Bapak, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Bapak untuk pembelajaran warna-warna hari ini. Semoga tujuan dari pembelajaran kita dapat tercapai dan dapat terlaksana di pembelajaran kita kali ini. Dan marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian dari Bapak. Jaga kesehatan dan bersemangat selalu untuk belajar bahasa Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.